Gelandang muda Kobbie Mainoo diprediksi tembus tim utama Manchester United di musim 2023. Legenda Manchester United, Andy Cole memberikan pujian kepada sosok Kobbie Mainoo. Ia menilai gelandang muda itu berpotensi menembus tim utama Setan Merah di musim depan. Kobbie Mainoo merupakan salah satu pemain yang dibawa Erik ten Hag di tur pramusim Manchester United musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Ia diberi kesempatan setelah musim lalu ia tampil di tim muda Setan Merah dengan Ciamik. Sang gelandang sendiri dua kali dimainkan ten Hag di pramusim kali ini. Sang gelandang tampil apik setiap kali diberi kesempatan oleh sang manajer. Andy Cole sendiri cukup terkesan dengan penampilan Kobbie Mainoo selama pramusim ini. Gelandang muda Kobbie Mainoo bermain dengan sangat bagus, buka Andy Cole kepada MUTV. Andy Cole menyebut bahwa ia sudah lama mengamati aksi Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang punya talenta yang diperlukan untuk bermain di tim utama Manchester United. Saya sempat berbicara dengan salah satu pihak internal klub. Ia mengatakan jika musim lalu Kobbie Mainoo tidak mengalami cedera, ia mungkin akan dimainkan di beberapa pertandingan terakhir di musim lalu, sambung Andy Cole. Saya sempat menonton pertandingannya dan saya bisa melihat mengapa sumber tadi mengatakan demikian. Ia memang terlihat sangat bagus. Andy Cole juga menilai bahwa Kobbie Mainoo juga tampil apik sepanjang pramusim ini. Jadi ia menilai sang gelandang berpotensi menembus tim utama Manchester United di musim ini. Anak-anak ini terlihat bermain seperti mereka sudah lama berada di tim utama. Jujur saya sangat menikmati permainan para pemain-pemain muda ini, sambung Andy Cole. Saya bisa bilang bahwa masa depan anak-anak ini cerah, meski kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Namun apa yang mereka tunjukkan di hari Rabu kemarin benar-benar positif, imbuhnya. Menurut informasi yang beredar, Kobbie Mainoo tidak diizinkan untuk dipinjamkan ke klub lain di musim panas ini. Erik ten Hag dilaporkan sangat menyukai sang gelandang dan siap memberikannya kesempatan bagi sang bek. Rasmus Hojlund desak Atalanta untuk segera melepasnya ke Manchester United. Usaha Manchester United untuk mendapatkan jasa Rasmus Hojlund di musim panas ini mendapatkan bantuan. Sang striker mulai menekan klubnya agar ia bisa lekas dijual ke Old Trafford. Manchester United saat ini fokus berburu striker baru. Erik ten Hag butuh mendatangkan penyerang baru sebelum musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dimulai. Perburuan striker baru Manchester United mengerucut ke satu nama, Setan Merah dilaporkan kini fokus ingin mendatangkan Rasmus Hojlund dari Atalanta. Dilansir Calcio Mercato, Manchester United mendapatkan tambahan tenaga untuk merekrut Rasmus Hojlund. Sang striker dilaporkan mulai menekan Atalanta agar ia bisa lekas dijual. Menurut laporan tersebut, proses transfer Rasmus Hojlund di musim panas ini cukup rumit dan alot. Atalanta memang siap menjual sang striker, namun mereka meminta bayaran yang kelewat tinggi untuk sang striker. Beredar kabar bahwa Manchester United diminta membayar sekitar 80 juta euro untuk sang striker, sementara Manchester United dikabarkan ogah membayar harga semahal itu. Menurut laporan tersebut, Rasmus Hojlund baru-baru ini menemui manajemen Atalanta. Ia menegaskan intensinya untuk bergabung dengan Manchester United. Ia tidak mau melanjutkan karirnya bersama Atalanta di musim depan. Jadi ia meminta manajemen Atalanta tidak perlu memperumit transfernya agar ia bisa segera pindah klub. Menurut laporan yang beredar, Manchester United dan Atalanta sedang intens membahas transfer Rasmus Hojlund. Manchester United berharap proses ini bisa selesai di pekan depan agar Rasmus Hojlund punya waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Manchester United akan segera umumkan transfer Andre Onana. Saga transfer Andre Onana akan segera berakhir, kiper Inter Milan itu dilaporkan akan segera diperkenalkan sebagai rekrutan baru Manchester United. Nama Andre Onana memang sudah santer dikaitkan dengan Manchester United, ia diproyeksikan Erik ten Hag sebagai pengganti David De Gea yang kontraknya tidak diperpanjang. Sepekan terakhir, Andre Onana intens dikaitkan dengan Manchester United, Setan Merah dan Inter Milan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan terkait transfer sang kiper. Sky Sports melaporkan bahwa proses transfer Andre Onana sudah selesai, sang kiper akan segera diperkenalkan sebagai kiper baru Manchester United dalam 24 jam ke depan. Menurut laporan tersebut, Andre Onana sudah mendarat di Manchester pada hari Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023 kemarin. Ia langsung menuju ke Carrington, ia menjalani tes medis di markas Manchester United tersebut. Tidak ada kendala berarti dalam tes medis yang ia lalui, sehingga ia langsung mengikuti proses pemotretan sebagai persiapan untuk pengumuman kedatangannya.
Menurut laporan yang sama, Manchester United harus menunggu sekitar 24 jam lagi untuk memperkenalkan Andre Onana ke publik. Ini disebabkan Setan Merah masih mengurus proses visa dan izin kerjanya. Proses ini dikabarkan akan segera selesai. Jadi ketika izin kerja itu keluar, Manchester United akan resmi memperkenalkan Andre Onana ke publik sebagai kiper baru mereka. Andre Onana sendiri dilaporkan sudah membuking tiket untuk terbang ke Amerika Serikat. Ia akan menyusul rombongan Manchester United yang sudah berangkat duluan ke negeri Paman Sam untuk menggelar tur pramusim. Rasmus Hojlund datang, Manchester United bakal depak Anthony Martial. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Anthony Martial. Sang striker berpotensi dilepas Manchester United jika Setan Merah berhasil mengamankan jasa Rasmus Hojlund. Salah satu agenda belanja Manchester United di musim panas ini adalah membeli striker baru. Manchester United butuh striker baru pasca kepergian Cristiano Ronaldo. Saat ini perburuan striker Manchester United sudah mengarah ke satu nama. Mereka sedang mencoba untuk merekrut Rasmus Hojlund dari Atalanta. Dilansir The Daily Mail, kedatangan Hojlund bakal jadi kabar buruk bagi Anthony Martial. Sang striker dikabarkan bakal didepak oleh manajemen Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan mendepak Martial jika Hojlund jadi datang. Manchester United dikabarkan akan fokus menggunakan Hojlund sebagai striker utama mereka, sehingga kehadiran Martial sudah tidak dibutuhkan tim mereka lagi. Terlebih Martial musim lalu rentan mengalami cedera, sehingga Ten Hag menilai lebih baik ia disingkirkan. Laporan yang sama mengklaim bahwa penjualan Anthony Martial juga sangat dibutuhkan Manchester United. Setan Merah di musim panas ini memiliki dana transfer yang cukup terbatas, sementara Erik Ten Hag masih membutuhkan sejumlah pemain baru di tim mereka. Jadi penjualan Martial nanti diharapkan bisa memberikan tambahan dana yang cukup banyak agar Manchester United bisa merekrut pemain-pemain yang mereka incar. Saat ini Anthony Martial masih dalam proses pemulihan akibat cedera yang ia derita di akhir musim lalu. Manchester United buka peluang untuk permanenkan Jonny Evans. Jonny Evans berpotensi mengabdi lebih lama di Manchester United, pihak Setan Merah membuka diri untuk mempermanenkan sang bek. Sejak awal bulan kemarin, Evans berlatih bersama Manchester United, sang bek numpang latihan di Carrington untuk menjaga kondisi tubuhnya pasca dilepas Leicester City. Baru-baru ini, Manchester United mengumumkan bahwa Evans telah resmi mereka rekrut, sang bek dikontrak jangka pendek agar bisa ikut uji coba pramusim mereka di Edinburgh dan San Diego. Dilansir TalkSport, Evans berpotensi mengabdi lebih lama di skuad Manchester United. Pihak Setan Merah dilaporkan membuka diri untuk mempermanenkan sang bek. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik Ten Hag sendiri yang meminta manajemen Manchester United untuk mengontrak Evans. Sang manajer mengamati sang bek selama ia berlatih bersama tim utama Manchester United. Ten Hag cukup terkesan dengan kemampuan sang bek, performanya akan dievaluasi selama pramusim ini. Erik Ten Hag ingin melihat apakah bek 35 tahun itu masih cukup bagus bermain untuk Manchester United. Jika ia dirasa mumpuni, maka Manchester United akan menambah kontraknya minimal hingga musim tahun 2023 sampai tahun 2024 berakhir. Kedatangan Evans sendiri bisa menjadi berkat tersendiri bagi Manchester United. Pasalnya stok bek tengah Manchester United menipis pasca ditinggal Axel Tuanzebe dan Phil Jones. Sementara Harry Maguire juga dilaporkan akan cabut dari Manchester United dalam waktu dekat ini. Onana sudah beres, Sey Jasim bawa koper isi 97 triliun rupiah untuk Manchester United. Klub Liga Inggris, Manchester United disebut akan segera menerima tawaran 97 triliun rupiah yang diajukan Sey Jasim. Pekan ini menjadi pekan yang sibuk bagi Manchester United. Setan Merah tersebut segera mengamankan pemain incaran mereka, Andre Onana. Tak hanya itu, Manchester United juga baru saja mengamankan tanda tangan Marcus Rashford dan Jonny Evans. Kedua pemain tersebut resmi menekan kontrak anyar bersama Manchester United. Tak lama lagi, berita besar juga disebut akan datang dari rencana akuisisi klub oleh Sey Jasim. Kabar terakhir, keluarga Glazer selaku pemilik Manchester United akan segera menerima tawaran 5 miliar pound sterling atau sekitar 97 triliun rupiah yang merupakan penawaran terakhir dari bankir asal Qatar tersebut. Kabar ini pertama kali diembuskan oleh Sky Sports, media asal Inggris ini menyebut penawaran terakhir Sey Jasim telah berhasil memikat hati keluarga Glazer. Penawaran Sey Jasim untuk membeli saham Manchester United dengan harga 5 miliar pound sterling akan diterima dalam beberapa jam ke depan, cuit at Sky Sports PL. Pengumuman ini sekaligus mengakhiri saga penjualan Manchester United yang telah berlangsung sejak November tahun lalu.
Saga akuisisi yang tak kunjung rampung bahkan telah membuat para supporter Manchester United melakukan tindakan di luar nalar. Para supporter garis keras Manchester United ini bahkan sampai mengubah informasi di laman Wikipedia terkait Joel Glazer, salah seorang anggota keluarga Glazer. Dikutip dari akun Twitter @ManUFCNow, para fans garis keras mengubah biodata Joel Glazer dengan menambahkan beberapa informasi, reaksi fans dari gerakan tagar Glazer Out. Demikian informasi yang tertulis di biodata Joel Glazer, yang menunjukkan bahwa tindakan ini dilakukan atas dasar kebencian pada keluarga Glazer, tanda-tanda bahwa Sheikh Jassim telah berhasil membeli Manchester United sejatinya telah tampak beberapa hari lalu.